Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Oke, semoga perkongsian yang saya berikan memberi manfaat kepada semua. Jadi pada video kali ini, seperti biasa dalam pembelajaran pendidikan seni visual, kita akan mengupas topik demi topik. Oke, video ini sebenarnya adalah sambungan daripada topik yang sebelumnya, yaitu seni lukisan. Oke, jadi video ini sebenarnya masih lagi dalam topik seni lukisan, yaitu kita akan mengenali pelukis-pelukis yang ada di negara kita. Oke, jom mari kita lihat siapakah pelukis-pelukis Malaysia yang terkenal. Oke, sebenarnya di negara kita ada ramai pelukis-pelukis terkenal. Namun dalam buku teks pendidikan seni visual tingkatan 2, kita akan mengenali 5 orang artis sahaja. Oke, jadi sebenarnya pelukis-pelukis tempatan ni, dia bukan saja dikenal di Malaysia, tapi dia juga dikenali di peringkat antarabangsa. Antara contoh tokoh yang ada di negara kita, yang pertama adalah Abdullah Arif, okay. Yang kedua Saidin Yahya, yang ketiga Muhammad Hussein Enas, yang keempat Zulkifli Buyung, dan yang kelima Datuk Lat. Okay. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Okay. Alright, tokoh yang pertama adalah Abdullah Arif. Okay. Abdullah Arif terkenal sebagai pelukis cat air. Okay, dan dia juga menghasilkan komik. Dia juga pelukis komik. Okay, menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun. Contohnya The Long Arm Nippon pada tahun 1942 yang bertemakan pro Jepun. Ini adalah contoh karya beliau. The Long Arm Nippon pada tahun 1942 menggunakan dark white. Okay, lukisan beliau juga terdapat dalam buku Panduan Akal pada tahun 1955 yang menjadi teks di sekolah-sekolah persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Menarik betul? Okay. Itu adalah sedikit berkenaan dengan Abdullah Arif. Dan tokoh yang seterusnya, okay, mari kita tengok, iaitu Saidin Yahya. Okay. Saidin Yahya merupakan pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Lukisannya berpegang teguh kepada tradisi Melayu yang berasaskan prinsip moral dan unsur-unsur politik. Okay. Tema dan penggunaan watak-watak komik membawa nilai kemelayuan dan tradisional. Okay. Maksudnya dia biasanya kalau pelukis-pelukis tempatan ni memang dia akan gunakan subjek ataupun image-image berkenaan dengan budaya Melayu. Okey, menghasilkan siri komik untuk majalah Guru dengan tajuk Puteri Langkawi antara tahun 1954 hingga tahun 1956. Unsur-unsur pendidikan tersilip di dalam setiap karyanya. Okey, bagus ini ya, dia menarik. Okay, maksudnya dia ada idea tersendiri, berbeza dengan tokoh-tokoh yang lain. Okay, ini adalah contoh karya beliau yang bertajuk Hang Tua pada tahun 1954, dihasilkan dengan menggunakan media pen dan takwat. Okay, jadi tokoh yang seterusnya, yang ketiga, okay, iaitu Muhammad Hussein Enas. Okay. Muhammad Hussein Enas ni merupakan Hussein Enas ni juga digelar sebagai pelukis potret diraja. Okay? Pelukis potret diraja. Karya-karya beliau banyak memaparkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan, pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia. Jadi ini adalah contoh karya Muhammad Hussein Enas, Gadis Menumbuk Padi. Okay, dihasilkan pada tahun 1958 dengan menggunakan arang dan pestel. Okay, dia ni Hussein Enas ni dia memang gemar menggunakan pestel ataupun arang. Jadi okeylah, maksudnya setiap artis-artis ni dia ada kekuatan dia sendiri. Okay, bapa potret Malaysia dan digelar
juga pelukis potret diraja. Ini yang saya bagi tahu tadilah, dia digelar sebagai pelukis potret diraja. Turut menghasilkan karya yang menggunakan masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah. Ha, jadi nampakkah dia punya perbezaan setiap artis? Dia ni kelebihan Husin Enas, dia menggunakan image-image daripada masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak untuk dalam untuk dia masukkan dalam hasil karyanya. Okey. Jadi pelukis yang seterusnya adalah Zulkifli Buyong. Antara karya Zulkifli Buyong adalah Kelambu, dihasilkan pada tahun 1964 dengan menggunakan soft pastel. Okey, Zulkifli Buyong mendapat bimbingan daripada Patrick, okey, seorang pelukis terkenal, merupakan ahli Wednesday Art Group. Right? Zulkifli Buyong juga gemar menggunakan alam kanak-kanak sebagai tema karyanya. Yes, ini memang betul. Kalau kita tengok dalam dia punya karya Kelambu ni, dia yang dihasilkan pada tahun 1964. Okay, kanak-kanak sedang bermain. Okay, ada yang tengah ikat kelambu, ada yang tengah tidur di dalam kelambu, bukan tidur lah. Dia keluarkan kepala dia dari kelambu dan ada yang sedang berbaring di atas kelambu tersebut. Okay? Menarik. Memang kalau kita tengok budaya ni memang jelas nampaklah dengan kita punya budaya. Banyak memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan sejak berusia 16 tahun lagi. Ha, nampak dia dari dia kecil. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembangkan kita punya bakat dalam seni, kita mestilah bermula daripada okay, sejak kita paling bagus kalau kita masih di bangku sekolah lagi, sebab kita dah mendapat bimbingan daripada guru. Jadi tokoh yang seterusnya ialah Datuk Lat. Datuk Muhammad Nur Khalid, lebih dikenali sebagai Lat. Okay, merupakan seorang pelukis kartun. Okey, jadi Datuk Lat ni dia sudah mula melukis kartun ni sejak berusia 13 tahun lagi. Okey, lebih daripada 20 jilid kartun yang dia telah hasilkan. Hasil karyanya yang terkenal telah dibukukan, iaitu Kampung Boy pada tahun 1979. Okey, diterbitkan di banyak negara. Maksudnya bukan sahaja di Malaysia, di luar negara pun dia diterbitkan. Jadi Kampung Boy ini sebenarnya sudah di terjemahkan dalam bentuk animasi. Itu animasi Kampung Boy lah. Saya rasa Kampung Boy ini memang semua orang tahu Kampung Boy. Okey, kebanyakan karya beliau menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia secara satira. Secara sindiran, sebenarnya ada sedikit sindiran-sindiran yang digunakan dalam karya beliau. Okey, gemar menggunakan nib dan brus. Okey, gemar menggunakan nib dan brus. Nib ni lebih kurang macam pen lah. Ha, pen. Jadi Datuk Lat ni, okey, kalau kita tengok dalam karyanya ni memang garisan yang digunakan memang sangat-sangat detail ya, menarik sebenarnya. Jadi untuk kita menghasilkan macam ni, kita perlukan masa untuk kita asah kita punya bakat. Mendapat pengiktirafan daripada kartunis luar negara seperti Matt dan Sergio Aragones. Okay. Itulah sedikit berkenaan dengan tokoh-tokoh yang ada dalam pembelajaran kita, iaitu seni lukisan. Okay, jadi diharap semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat. Okay, dan seperti biasa, apa yang saya jangkakan, okay, para penonton sudah menyediakan satu kertas untuk penghasilan mind mapping. Supaya mind mapping itu kita boleh simpan dan gunakan dalam pembelajaran kita. Ataupun boleh dijadikan sebagai rujukan. Okay, baik. Jangan lupa like dan subscribe saya punya video. Supaya kamu tidak ketinggalan dengan saya punya perkongsian yang seterusnya. Semoga setiap apa yang saya kongsikan banyak memberi manfaat ataupun input kepada para penonton, terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 2. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, ingat jangan lupa like dan subscribe.